Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wita Sarlau. Oke, kali ini kita akan mereview go-kart. Jadi ada teman-teman yang nanya ini ukuran asnya berapa gitu ya. Ini panjang asnya berapa. Nah, sekarang kita coba ukur ya guys. Oke guys, sekarang kita coba ukur panjangnya berapa ya guys. Oke guys, setelah diukur ini panjangnya 110 cm guys, jadi sekitar 1 meter 10 cm. Nah ini untuk ketebalannya itu 1 inci ya guys, 1 inci itu kurang lebih segini guys untuk ketebalannya. Mana fokusnya ya, cari fokus dulu guys. Nah ini 1 inci ya. Jadi kurang lebih 2,5 cm untuk ketebalan dari asnya. Ketebalan asnya itu 1 inci ya guys. Nah ini untuk gear belakangnya itu saya menggunakan gear Honda Revo. Nah ini cakramnya saya menggunakan punya Pulsar ya guys. Pulsar piringannya juga, teman-teman bisa menggunakan punya motor lain ya. Nah untuk mesinnya, ini mesinnya masih standar, standar motor penggerak ya. Ini bisa digunakan sama mesin kapal, perahu, mesin bajak juga ada yang menggunakan ini. Dan bisa juga biasanya digunakan sama mesin kompresor ya guys. Ini kapasitasnya 200cc untuk versi yang ini. Ini saya menggunakan kopling sentrifugal. Ini sama kayak koplingnya Matic, tapi ini pakai rantai ya guys. Dia langsung mengandalkan, di sini ada kampas kopling gitu ya, kayak motor Matic. Dia mengandalkan per kampas kopling aja, tidak memakai ruler, nggak ada, pakai CVT juga nggak ada, pakai pokoknya cuman ini aja. Nah seperti ini bisa beli online ya guys, tapi sudah saya modifikasi. Jadi dalamnya ini menggunakan kampas kopling punya Vega, Yamaha Vega. Kalau aslinya dia nggak agak lemah dikit ya. Jadi sudah saya modifikasi sedikit. Ini saya menggunakan as shock YSS. Kalau salah ini ukurannya 360. Ini lumayan tinggi. Oke. Nah, nanti yang lainnya akan saya bahas di video ya guys, video yang lain. Bagi teman-teman yang ingin nanya, silakan di kolom komentar, nanti akan saya bahas. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat.